beli kamu, Mas. Tak beli kamu, Mas. Tak beli kamu, Mas. Lapa tahu piye cok mang piye? Ketika bebek lapo kotor saya jantung. Masa kagak ada rambu. Tak foto antem. Tak motor dia pabrik wabe. Jombang jombang rumah-rumah di pabrik kabeh. Blok. Ampun Mas. Kita berlari tapi kayak mabuk. Ini untuk area wong ngene. Nang ndi? Lampu merah. Lari. Sesuai keterangan saksi yang ada itu tadi informasinya awalnya itu nabrak kubing di simpang Sengon, terus dikejar sama tim tadi sampai ke simpang Kahawang Ibrahim, di situ sempat nyerempet kendaraan R2, dua kendaraan. Setelah itu aku dikejar lagi sampai ke King, terus dijungkir itu terhadap orang yang di sekitar pasar, baru itu bisa dihentikan oleh warga. Ada informasi lagi. Dan itu memang tempat di masa atau siapa pelakunya? Tidak, ya cuman kendaraannya itu yang mobilnya itu yang. Dan ada kemungkinan terjadi pelaku itu mabuk kan siapa nih? Kok sampai seperti itu? Tadi saya tadi dan macam-macam dia ada memang dia ada bau alkohol. Itu nanti untuk lebih jelasnya kita bawa ke rumah sakit kita untuk pemeriksaan medis. Dan untuk korban sampai berapa orang? Kondisinya juga siapa? Satu ke rumah sakit RSUD. Saya ditelepon kalau adik saya kecelakaan, itu aja. Itu di mana, Pak? Di perempatan Pandan.
saat ini kondisi korban, Pak? Ya, lumayan lukanya. Pelipisnya sini sama tangan. Tadi korban mengendarai sepeda apa, Pak? Sepeda Scooby. Sekarang dirawat di mana? Di rumah sakit umum. Yang ngurusi tadi ya, tanya pelakunya ketangkap di sini. Ketabrak lari. Itu berarti tadi pengemudi sempat melarikan diri? Iya, melarikan diri. Tertangkap di daerah mana informasi? Tertangkap di daerah Pasar Sogen.